Welcome back to PKHD bersama Raffi Talita. Teman-teman, sekarang udah banyak kan di antara kalian yang udah beli PEMS? Nah, sekarang Raffi mau dekor rumah khusus nih buat PEMS. Tonton videonya ya. Oke, sebelum kita lanjut videonya, Raffi lihat banyak di antara kamu yang belum subscribe nih. Ayo, dukung channelnya Raffi biar cepat berkembang dengan like video-videonya Raffi. Subscribe bagi kalian yang belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Raffi. Teman-teman, PEMS ini adalah hewan dengan tingkat kelangkaan yang spesial atau khusus. Jadi hanya tersedia di event ini saja. Dia tidak akan tersedia lagi di event atau update berikutnya. Jadi beruntunglah bagi kalian yang udah atau bisa beli paket PEMS ya, atau PEMS Pack ya teman-teman. Untuk sekarang Raffi pengen, karena ini spesial ya, Raffi jadi pengen bikinin rumah spesial juga nih buat PEMS. Dan Raffi pilihin rumah iglo ya teman-teman. Tuh lihat rumah iglonya Raffi. Iya, ini sudah pernah Raffi edit atau dekor buat rumah hewan juga teman-teman. Makanya motifnya tutul-tutul gitu ya teman-teman. Dan kalau nggak salah dulu pernah Raffi pakai buat bikin video yang sirenet itu teman-teman. Kalian udah nonton belum videonya? Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam rumah iglonya. Ini posisinya belum Raffi dekor lagi ya teman-teman. Nanti habis ini kita akan dekor lagi spesial buat PEMS ya. Coba nanti kalian lihat ya, siapa tahu bisa buat inspirasi atau ide kalian yang pengen bikin rumah spesial buat pet kalian juga. Dan sekarang kita ada di ruangan ujung. Kalian ingat ruangan ini enggak teman-teman? Dulu pasti ruangan ini di video yang video Sirenet itu, Raffi di sini ceritanya terkurung, minta tolong, tolong, tolong gitu ya. Akhirnya ada teman-teman yang nolong ya. Kalau kamu belum nonton videonya, kalian bisa klik link yang ada di atas ini ya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba lihat ruangan yang ada di sini nih. Ini ruangan dibuat kayak ruangan penelitian gitu ya, teman-teman, kayak laboratorium. Soalnya dulu pernah Raffi dekor khusus buat bikin spoiler tentang PKXD Pet Festival sebelum PKXD Pet Festival rilis ya, teman-teman. Jadi bagi kalian yang pengen selalu update tentang info-info terbaru, spoiler dan sebagainya tentang game PKXD, kalian wajib subscribe channel ini ya, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita buat edit atau dekor rumah ini ya, buat menyambut kedatangan PEMS ya. Selamat datang PEMS. Sekarang rumahnya Raffi mau Raffi edit nih, mau Raffi dekor spesial buat kamu ya. Karena PEMS warnanya pink, jadi catnya juga Raffi ubah ya ke warna pink teman-teman. Hitamnya nanti Raffi ganti pakai warna pink yang satunya lagi. Iya, sekarang warnanya pink dan cerah ya teman-teman. Semoga nanti kalau kalian lagi main dan mabar bisa langsung ngeliat rumahnya Raffi ya. Kalau nanti sore kita mabar, kalian berkunjung ya ke rumahnya Raffi ya teman-teman ya. Terus untuk hiasan depan rumahnya, Raffi mau pakai Zeppelin aja ya teman-teman. Ini kan yang paling baru, soalnya baru didapat kemarin dari event Zero Gravity. Nah sekarang untuk ruang tamunya atau ruang utamanya ya, catnya juga ikutan warna pink aja ya teman-teman ya, pink cerah ini. Dan satunya lagi sebelahnya kayaknya juga wajib ikut pink cerah deh. Oke sekarang catnya udah, sekarang tinggal kita singkirin dulu perabotan-perabotan yang sudah terpasang. Soalnya mau Raffi ganti pakai perabotan yang lain teman-teman, biar suasananya juga ikutan baru dan fresh ya. Maaf ya perabotan-perabotan, kalian menyingkir dulu, gantian sama yang lain. Oke, mau diisi apa ya teman-teman? Oh iya, Raffi kasih balok oranye. Balok pink ya teman-teman ya. Kebetulan di sini ada balok pink teman-teman. Ya, Raffi pasang kanan dan kiri. Iya kayak gini teman-teman, kemudian tinggal dipasin aja. Kemudian tujuan dari balok pink ini Raffi taruh di ruang tamu adalah buat naruh mangkok teman-teman. Ya, mangkoknya nih. Iya, bentar lagi. Iya. Nah, ini nih, mangkok minuman sama mangkok makanan pet ya, Raffi taruh di sini biar nggak di bawah. Kemudian satunya lagi Raffi taruh di sebelahnya ya, teman-teman ya. Di sebelah. Oh, Raffi geser dulu. Iya, nah sini. Lalu sekarang tinggal mangkok makanannya Raffi taruh di sebelahnya ya teman-teman. Tinggal kita tarik aja ke atas sampai ada warna hijaunya, centang deh, taruh. Oke, praktis kan teman-teman? Iya, pasti kalian juga bisa. Nah tampilannya seperti ini sekarang ya. Untuk dekor ruang utamanya atau ruang tamunya udah Raffi kasih tempat tidur
event Paskah kemarin ya, dan juga ada apa ya yang kayak tanaman-tanaman gitu. Sebenarnya sih itu rak buku teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, lumayan buat hiasan di situ. Kemudian untuk ruang sebelahnya Raffi taruh ini ya, apa ini namanya ya teman-teman ya, kayak matras gitu. Kemudian Raffi mau kasih ya yang buat pet juga teman-teman, itu bak mandi nih. Bak mandinya kan tadi belum, di ruang tamu baru ada tempat minum dan tempat makannya. Sekarang bak mandinya Raffi taruh atas sini ya. Raffi mau kasih bak mandinya sejumlah 4, soalnya mungkin yang berkunjung kan lebih dari satu, siapa tahu semuanya petnya lagi pada pengen mandi, ada yang mungkin pengen makan ya. Raffi taruh di sini ya teman-teman. Nah seperti ini dia hasilnya. Sekarang tinggal kita taruh tempat tidur buat pet kita teman-teman. Ditaruh mana ya? Raffi pilih ini deh, yang kayak keranjang bentuknya lucu ya. Soalnya teman-teman warnanya juga senada nih sama tembok sama lantainya. Raffi taruh di pojok-pojok sini ya. Tapi kayaknya jelek deh ya teman-teman. Gimana kalau kita kasih tatakan juga kayak tadi di ruang tamu teman-teman? Kita hapus dulu ya untuk tempat tidurnya, berarti kita simpan lagi. Kita kasih tatakan-tatakannya yang warna mana ya? Yang warna kuning aja ini teman-teman. Kayaknya masuk deh warnanya. Oke, kita taruh sini. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Sekarang tinggal kita taruh tempat tidur petnya di atasnya. Kita tarik ke atasnya sampai ada warna hijau di bawahnya ya, artinya bisa dicentang. Oke, iya satu lagi udah berhasil teman-teman. Nah hasilnya bagus kan. Sekarang kita tambahin objek yang lain ya, biar ruangan ini terlihat nggak terlalu kosong. Kita taruh lagi balok warna pink di sini teman-teman, agak ke atas ya. Iya udah belum ya? Udah, sekarang Raffi mau naruh sesuatu nih di atasnya teman-teman ya. Kita pasin dikit, kita taruh ini aja teman-teman. Raffi punya ide, gimana kalau Raffi taruh secret box di sini ya? Ini bukan secret box beneran tapi ya, ini cuma hadiah tantangan teman-teman. Lumayan kan? Ada hiasan yang bentuknya kayak secret box, bisa Raffi taruh di sini teman-teman, kan keren. Sambil kalian nunggu pet kalian mungkin tidur atau mandi di sini, kalian bisa sambil lihat-lihat secret boxnya ya. Kemudian di samping secret boxnya Raffi taruh tanaman ya. Oke, wah keren deh. Sekarang kita lihat ya hasilnya teman-teman. Kita coba jalan-jalan ke rumah ini ya. Wow, ternyata rumahnya udah kelihatan lebih cantik sekarang teman-teman. Warnanya pas banget sama piaraan baru Raffi. Karena pet ini adalah pet spesial, pantas dong kalau Raffi kasih rumah yang spesial juga ya teman-teman. Tapi tunggu, kayaknya ada yang aneh deh. Bentar, Raffi mau cek untuk spesifikasi dari PEMS. Tuh, ternyata bener teman-teman, sekarang udah berubah. Sekarang spesiesnya kucing teman-teman. Padahal kemarin waktu awal-awal Raffi cek spesiesnya anjing. Mungkin ada kesalahan dari tim developer ya teman-teman, dan sekarang udah diperbaiki. Soalnya kemarin Raffi lihat ada update kecil teman-teman, sepertinya buat perbaikan itu. Oh gitu, mungkin ada kesalahan aja ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita tambahin apa lagi ya di ruangan ini. Kayaknya masih ada tempat yang kosong nih. Gimana kalau Raffi tambahin kursi di sini teman-teman, jadi bisa buat kita duduk-duduk sambil nunggu pet kita mandi atau tidur. Gimana, setuju nggak? Oh iya, sekalian Raffi mau ganti jendela yang ada di ruang tamu teman-teman. Ini kan jendelanya ya kayaknya kurang pas sama temanya ya. Jadi Raffi mau ganti pakai jendela yang dari event Paskah kemarin. Kayaknya keren deh buat tema hewan ini teman-teman. Mana ya? Oh ini dia. Mana jendelanya, kita ambil, kemudian kita taruh di sini teman-teman. Nah, kan pas. Warnanya juga pas banget pink teman-teman. Wow, ternyata bisa ya kita bikin rumah serba pink ya. Selanjutnya Raffi mau taruh kursi di sini atau sofa buat duduk-duduk kita ya teman-teman ya, kalau lagi mabar atau mungkin bisa sambil nungguin pet kita mandi atau tidur ya. Oke, kita taruh dua ya teman-teman ya, kanan sama kiri ya. Iya, kemudian satu lagi di sebelah sini. Oke, keren deh. Temboknya Raffi kasih ini ya teman-teman ya. Kemudian di ruang sebelahnya akan Raffi buat ruang pajangan. Ayo, ruang pajangan apa kira-kira? Ya,
ruang pajangan piala emas yang kita dapat dari event Zero Gravity. Makanya di sebelah kanan dan kiri Raffi taruh balon ya, biar suasananya meriah di sini teman-teman. Raffi kasih meja di sini ya. Kemudian pialanya sampingnya bagus nggak ya? Duh, rasanya kok kayaknya kurang bagus ya teman-teman ya. Raffi jadi berubah pikiran nih. Kayaknya Raffi taruh balok lagi aja deh. Baloknya kayaknya warnanya juga senada nih sama pialanya, balok yang kuning tadi teman-teman. Masih ingat kan? Iya, ini mana-mana-mana ini baloknya. Nah, ini dia. Kita taruh baloknya di tengah. Kita coba, semoga aja pas ya. Kita lihat, kemudian pialanya kita taruh atasnya teman-teman. Wow, iya keren. Oke, pas ya teman-teman, berarti bener nih. Kita taruh balok aja ya. Kita bisa lihat-lihat pajangan di ruangan sana teman-teman. Kalau kita intip hasilnya kayak gini teman-teman. Wah keren ya. Kayaknya bisa Raffi tambahin objek lagi nih. Raffi kasih TV deh di atasnya. TV dari Peter Toys. Wow, ternyata pas banget nih buat ruang pajangan di sini. Keren gak teman-teman? Ya, ternyata barang-barang yang kita dapat dari event Zero Gravity kemarin keren-keren ya teman-teman. Bisa kita taruh di ruangan-ruangan kayak gini deh. Kemudian selanjutnya Raffi tinggal naruh karpet aja di sini. Iya, dan udah deh selesai teman-teman. Dan yeay, Raffi udah selesai dekor 3 ruangan di rumah Iglo spesial buat Pems teman-teman. Selanjutnya tinggal masih ada satu ruangan lagi nih. Menurut kalian ruangan ini bagusnya diapain ya teman-teman? Bagusnya di dekor juga atau dibiarin aja ya teman-teman? Raffi butuh pendapat nih. Tulis saran kalian di kolom komentar ya teman-teman. Raffi tunggu. Oke, itu dia dekorasi spesial dari Raffi buat menyambut fans ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka video ini. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Sorry, it's DJ.